Kiamat baru Kiev mencekamnya. Detik-detik Rusia hancurkan gudang senjata barat di Ukraina Timur. Rusia mengalami kemajuan serangan yang pesat pada minggu. Pasukan Vladimir Putin itu menyerang gudang senjata barat dan pasukan Ukraina di Ukraina Timur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan dari laut dan udara berpresisi tinggi di titik pengerahan angkatan bersenjata Ukraina. Tepatnya di kota Petropavlivka, Ukraina Timur, dan kota Ternopil, Ukraina Barat. Dampaknya, tempat penyimpanan amunisi, senjata, dan peralatan militer dari barat luluh lantak. Dalam sebuah rekaman video tampak bagaimana mengerikannya serangan tersebut. Ledakan bertubi-tubi terjadi di pusat senjata barat tersebut. Dentuman keras terdengar bersamaan dengan api yang membumbung tinggi ke atas. Serangan ini menjadi salah satu keberhasilan kembali Rusia setelah beberapa waktu belakangan melambatkan serangan. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan serangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Serangan itu begitu dahsyat sehingga berhasil menarik perhatian seluruh dunia. Dalam video itu terekam detik-detik ketika Rusia menyerang gudang senjata Ukraina. Tak main-main, ledakannya benar-benar besar dan mengerikan. Seperti apa momennya? Simak ulasan selengkapnya berikut yang berhasil dilansir dari video viral. Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina pada minggu kemarin. Rusia menyerang gudang senjata barat dan pasukan Ukraina. Seperti dijelaskan dalam unggahan video akun Instagram @infokomando.official, gudang senjata barat dan pasukan Ukraina itu ada di kota Petropavlivka, Ukraina Timur. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan dengan senjata berbasis laut dan udara jarak jauh dengan presisi tinggi di titik-titik pengerahan pasukan Ukraina. Dengan rudal berpresisi tinggi, Rusia hancurkan gudang senjata Ukraina. Demikian tulis keterangan dalam video viralnya. Nampak dengan sangat jelas jika rudal presisi tinggi tersebut berhasil memporak-porandakan gudang senjata Ukraina. Sementara serangan yang sama juga terjadi di kota Ternopil, Ukraina Barat. Rusia menargetkan Ternopil saat seorang musisi Forchi asal Ukraina sedang beraksi di ajang Eurovision, tepatnya di Liverpool, pada Sabtu malam lalu. Tempat penyimpanan amunisi, senjata, dan peralatan militer yang diterima dari negara-negara barat juga diserang. Dahsyatnya serangan Rusia terhadap gudang senjata Ukraina tersebut sontak menjadi sorotan warganet. Banyak dari mereka yang kian menanggapi lewat berbagai komentar berisi pro dan kontra. Momen peledakan gudang senjata Ukraina yang dilakukan oleh Rusia tersebut terekam dalam sebuah video yang kian viral di seluruh penjuru dunia. Rusia pada minggu menyerang gudang senjata barat dan pasukan Ukraina di kota Petropavlivka, Ukraina Timur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan dengan senjata berbasis laut dan udara jarak jauh berpresisi tinggi di titik-titik pengerahan angkatan bersenjata Ukraina. Demikian kata Kementerian Pertahanan Rusia. Serangan yang sama juga terjadi di kota Ternopil, Ukraina Barat. Tempat penyimpanan amunisi, senjata, dan peralatan militer yang diterima dari negara-negara barat juga diserang. Rusia menargetkan Ternopil saat musisi Forchi asal Ukraina beraksi di ajang Eurovision yang digelar di Liverpool. Kampung halaman kami dibom oleh Rusia saat kami bernyanyi di panggung Eurovision tentang hati baja kami, kegigihan, dan kemauan. Demikian tulis Forchi yang mendedikasikan penampilannya untuk semua kota di Ukraina yang ditembaki setiap hari. Rusia mengklaim telah menghancurkan depot senjata asing di dekat kota Lviv dalam serangan yang jarang terjadi di Ukraina. Rudal jarak jauh presisi tinggi yang diluncurkan dari udara di dekat kota Radekiv di wilayah Lviv menghancurkan sebuah pangkalan penyimpanan senjata dan amunisi buatan asing yang dikirim ke rezim Kiev dari Polandia. Demikian kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu tidak merinci jenis senjata apa yang dihancurkan dalam serangan di Radekiv, sekitar 60 km atau 37 mil timur laut dari ibu kota wilayah Lviv.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya juga menghancurkan 4 gudang yang berisi roket, senjata artileri, dan amunisi di wilayah Mykolaiv, Ukraina Selatan, dan wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Presiden Vladimir Putin mengirim pasukan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, memicu konflik yang dilaporkan telah menewaskan ribuan orang. Setelah menghentikan upaya untuk merebut ibu kota Ukraina, Kiev, pasukan Rusia kini fokus untuk merebut wilayah Donbas, Ukraina Timur. Dalam beberapa pekan terakhir, tentara Ukraina didukung oleh pengiriman artileri jarak jauh yang dipasok Barat telah berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah Kherson, Ukraina Selatan. Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu krisis paling serius dalam hubungan antara Rusia dan Barat sejak krisis rudal Kuba tahun 1962. Banyak orang khawatir dunia berada saat ini berada di ambang perang nuklir. Pemerintah Rusia menyebut Amerika Serikat terlibat langsung dalam perang di Ukraina karena mata-mata Amerika Serikat menyetujui dan mengkoordinasikan serangan-serangan rudal Ukraina terhadap pasukan Rusia. Dilansir dari kantor berita Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Vadim Skibitsky, wakil kepala intelijen militer Ukraina, telah mengakui kepada surat kabar Telegraf bahwa Washington mengkoordinasikan serangan rudal canggih HIMARS. Semua ini tak dapat disangkal membuktikan bahwa Washington bertentangan dengan klaim Gedung Putih dan Pentagon terlibat langsung dalam konflik di Ukraina. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia ingin Ukraina mengalahkan Rusia dan telah memasok miliaran dolar senjata ke Ukraina. Tetapi pejabat Amerika Serikat tidak menginginkan konfrontasi langsung antara tentara Amerika Serikat dan Rusia. Rusia pada minggu menyerang gudang senjata Barat dan pasukan Ukraina di kota Petropavlivka, Ukraina Timur. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan dengan senjata berbasis laut dan udara jarak jauh berpresisi tinggi di titik-titik pengerahan angkatan bersenjata Ukraina. Demikian kata Kementerian Pertahanan Rusia. Serangan yang sama juga terjadi di kota Ternopil, Ukraina Barat. Tempat penyimpanan amunisi, senjata dan peralatan militer yang diterima dari negara-negara Barat juga diserang. Rusia menargetkan Ternopil saat musisi Forchi asal Ukraina beraksi di ajang Eurovision yang digelar di Liverpool. Kampung halaman kami dibom oleh Rusia saat kami bernyanyi di panggung Eurovision tentang hati baja kami, kegigihan dan kemauan. Demikian tulis Forchi yang mendedikasikan penampilannya untuk semua kota di Ukraina yang ditembaki setiap hari. Rusia mengklaim telah menghancurkan depot senjata asing di dekat kota Lviv dalam serangan yang jarang terjadi di Ukraina. Rudal jarak jauh presisi tinggi yang diluncurkan dari udara di dekat kota Radekiv di wilayah Lviv menghancurkan sebuah pangkalan penyimpanan senjata dan amunisi buatan asing yang dikirim ke rezim Kiev dari Polandia. Demikian kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu tidak merinci jenis senjata apa yang dihancurkan dalam serangan di Radekiv, sekitar 60 km atau 37 mil timur laut dari ibu kota wilayah Lviv. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya juga menghancurkan 4 gudang yang berisi roket, senjata artileri, dan amunisi di wilayah Mykolaiv, Ukraina Selatan, dan wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Presiden Vladimir Putin mengirim pasukan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, memicu konflik yang dilaporkan telah menewaskan ribuan orang. Setelah menghentikan upaya untuk merebut ibu kota Ukraina, Kiev, pasukan Rusia kini fokus untuk merebut wilayah Donbas, Ukraina Timur. Dalam beberapa pekan terakhir, tentara Ukraina didukung oleh pengiriman artileri jarak jauh yang dipasok Barat telah berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah Kherson, Ukraina Selatan. Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu krisis paling serius dalam hubungan antara Rusia dan Barat sejak krisis rudal Kuba tahun 1962. Banyak orang khawatir dunia berada saat ini berada di ambang perang nuklir.